Di sini dah berada 3 kebun. Kita akan campurkan dengan yang 3 yang dah buat. Setakat ni pagi ni kita ada tambahan 5. Okey. Ha. Ini kerja-kerja penyambungan. Ha, nak menyambung kabel yang dah keras ke batu. Tak apa, boleh apa ni kan. Ha. Ni antara peralatan. Kita beli bendera lah. Ni bendera. Nanti kita pasang bendera. Tak ajalah kibar-kibarkan bendera. Nak takut-takutkan monyet nak konon. Entah. Kalau okey, okey lah kan. Ini sebagai alatan. Okey, ni contoh. Bila dah siap dia jadi macam ni ya. Kita terpaksa guna yang halus. Yang halus ni ya. Yang halus ni dulu. Ni contoh lah. Guna yang halus ni supaya dia grip dekat sini. Lepas tu baru kita sambung. Sebab yang ni, ni 3mm. Yang ni 4mm. Jadi, kita ambil yang kecil sikit ke sini. Alright. Kita selesaikan 5. Okay, pipe yang kita dah buat pemasangan. Untuk dripping tadi kita dah pasang. Tapi belum boleh on lagi ya, sebab kita ada 5 location. Dah pasang semua, nanti kita tengok macam mana. Okay, dia punya tak bawah. Okay, nanti kita pacak je lah situ. Okay, dah sudah siap satu. Kita tengok ada ketap belum? Okay, ketap kita pergi ke sekarang yang tu. Nanti air tu akan keluar, kita kontrol dekat pipe ni. Apa ini ha? Kursi kiri ni je. Ha. Bengkokkan jadi patah ni. Ya, yeah, tak payah. Okey. Ini dah siap untuk pokok khas, untuk pokok petai. Yang mula-mula ditanam dulu, asyik tak dapat air. Kesian dia kemarau sampai 2 minggu. Jadi kita bekalkan air yang secukupnya untuk dia pula. Okay, ini pokok itu pokok seterusnya. Kecil lagi ya. Pokok apa dik? Musang. Lupa. Musang King. Ini tengah pasang ah. Untuk drip ke musakin. Kita bagi pokok yang baru-baru nak naik je lah kan. Jadi kita dah pakai tangki. Jadi tekanan dia taklah kuat sangat. Jadi kita senang cantik lah. Kita pakai dripping. Okay. Jadi air dia akan 24 jam drip. Secara setitik demi setitik. InsyaAllah. Mudah-mudahan cepat besar. Lepas ni kita hanya mengawal rumput. Dan pembajakan pokok. Okey, ini pemasangan. Tukang pasang sedang memasang. Okey, dah siap eh? Ni. Senang je. Ni, air ni akan keluar daripada sini. Hujung ni air keluar. Nanti kita letak je lah. Letak atas tanam, tak apa. Patutnya dia ada dia punya tiang drip dia. Tiang drip dia dah kehabisan. Jadi untuk temporary kita akan letak aje lah. Sama aje, tak ada masalah. Yang ni pusat kawalan dia. Mengawal kelajuan drip dia. Okay, ni pokok pusat udang merah. Kita ada 2 pokok sini. Satu dan sana nak buat piping juga. Dulu kita pakai pipe ni. Manual lah. Setiap kali datang kita kena buka pipe dia siram. Lepas tu kita tunggu. Lepas tu kita tutup balik. Yang ni tak payah lah. Tak payah tunggu dah. Kita datang untuk uruskan rumput-rumput di sekeliling dia saja. Selesai masalah penyiraman. Itu dia. Pemasangan sedang dilakukan. Okay. Lepas ni kita on air. Kita tengok macam mana dia punya drip. Okay. Yang ni getah ni, pipe ni kita tak pakai dah. Terkumpul balik. Kita akan pakai ini di kabel-kabel pipe-pipe yang direct. Okey, kita ke proses menyediakan. Ini kita buat untuk pokok ni ya. Udang merah. Pokok apa nama? Udang merah. Ni wire dia. Kita biarlah kat sini untuk sementara. Dia akan drop je lah air. Ni dia. Pokok udang merah. Dripping dibuat hari ini. Alhamdulillah selesai. Jom. Okay, ini kita sekarang berada di dripping. Pokok udang merah. Ini dia udang merah. Tak tinggi lah. Baru dalam 7 kaki dia lah. Tapi kita drip je lah. Ini laju ni. Kita lelehkan dia. Jadikan dia macam rawatan di hospital. Sakit dapat air yang menitik 24 jam. Okey, lagi sikit.
Ada cukup. Ah, lagi tu. Ah, tu babas. Okey. Ah, konsisten. Kekal kan? Jadi kita tak payah pening-pening nak datang siram. Ah. Ni ke bawah kita tengok. Ah. Ah. Tengok titisan dia. Sini pun boleh, tak ada masalah. Okey ni. Dia laju kita slow kan. Terus menyiram di bawah batu. Nanti kita kena buang ni. Nak pastikan okey, air ni terus ke tanah. Kita bukan nak bagi dia rumput-rumput ni dapat air ni. Kita bagi akar dia dapat sini. Hari ni dekat sini eh. Besok lusa mungkin dekat sana. Kita beralih-alih lah. Alright, itu dulu. Alhamdulillah. Dah pokok udang merah.